Pak, boleh. Maju lagi, Pak. Pak, boleh lihat kamera, Pak? Ya, tadi tentunya saya sudah bertemu dengan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dan banyak hal yang disampaikan terkait dengan tugas yang akan saya emban. Dan beliau mengarahkan kepada saya apa-apa yang harus dilakukan dan yang paling penting juga beliau sampaikan kesediaan saya untuk membantu beliau ya menyongsong Indonesia Maju 2024-5 termasuk mensukseskan 8 program prioritas dan 8 program cepat. Nah, intinya demikian. Tadi apa? Ada isu spesifik yang dibahas? Apa Bapak difokuskannya nanti? Tentunya pasti dipanggil, disampaikan saya di bidang apa ya. Pasti. Ya. Karena saat kita mendandatangani surat pernyataan, itu sudah jelas kita, portofolio kita apa. Ya. Nah, tentunya beliau arahkan saya terkait dengan itu. Cuman di bidang apa etisnya biar beliau nanti yang akan sampaikan. Tapi ya, posisinya, kisi-kisinya Pak mungkin di Hartam atau di mana? Posisinya Pak, kisi-kisinya Pak, proyeksinya Pak, untuk kepala bidang Pak. Ya nanti kita tunggu kah, nanti beliau sampaikan secara resmi. Secara passion Bapak sebagai penawaran TNI di Hartam atau? Ya. Tentunya kalau kami di tentara ada istilah dalam pernyataan apalagi dari Kopassus sanggup ditempatkan di mana saja. Itu. Ada informasi Pak akan datang ke pembekalan di Hambalang nanti besok tanggal 16. Ya, kalau tadi saya komunikasi dengan teman-teman banyak yang belum tahu. Ya kita kan tahunya dari media sosial juga. Mungkin nanti malam pasti sudah ada perintah kepada kita apa yang harus kita lakukan besok ya. Dan di sana tentunya hanya satu hari saya dengar ada pengarahan-pengarahan dari presiden terpilih dan tentunya pejabat-pejabat yang lain yang berkompeten untuk mengarahkan kita. Pak Lodik, di dalam itu kan pengarahan dari Pak Prabowo, ada pasukan juga Pak di dalam? Di dalam kebetulan tidak ada, hanya kami-kami yang calon pejabat yang akan duduk dalam kabinet nanti tidak. Berarti hanya Pak Prabowo aja. Ya, Pak Prabowo saja. Oke okay, ya. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.